Berikut ini cara untuk mengubah keyboard Samsung. Jadi kalau kalian mungkin tidak suka pakai keyboard Samsung, itu bisa kalian ubah. Pertama, cek dulu apakah di HP-nya ini ada beberapa keyboard. Buka pengaturan. Kemudian di sini ada menu yang namanya manajemen umum. Pilih pengaturan keyboard. Nah, di sini kan bisa kalian lihat keyboard fisiknya itu. Keyboard, daftar keyboardnya itu di daftar dan default keyboard cuman ada, nah cuma ada Samsung keyboard. Kalau kalian ingin menambah keyboard atau mengubah yang baru, buka Play Store, ketik di sini keyboard. Nah ini kan banyak sekali keyboard yang bisa kalian pakai, yang cukup populer. Lihat downloadnya ada 100 juta, 5M, ada 1M. Jadi kalau kalian ingin mencoba, silakan. Salah satu saya pakai Simple Keyboard. Nah, saya install Simple Keyboard ini. Nanti langsung bisa kita pasang. Nah, setelah itu kita pilih buka atau kita pilih dari pengaturan tadi mau pakai keyboard yang apa. Pilih OK. Nah, ini kan di pengaturan tadi, keyboard defaultnya bisa kita ubah di sini. Di Simple Keyboard atau nama keyboardnya aktifkan dulu, pilih OK. Nah, baru di sini dipilih. Nah, keyboard kita sudah pakai keyboard yang kita download tadi. Nah, tampilannya kan berbeda. Untuk mengembalikan di tempat yang sama, di bagian pengaturan manajemen umum. Ini dimatikan. Nah, dia akan kembali ke keyboard Samsung. Seperti itu.